Halo Bu Mas, Bu Mas Roro, Ya, Pak Enggar. operatornya siapa nih? Pak Enggar. Tadi sudah dihubungi Pak Enggar, anu, Bapak. Oh, Pak Enggar ya? saya Hostnya. moderator maksudnya Bu. Moderator. Ya. Moderatornya saya saja, wes. Oh ya, kita silakan untuk memulai Bu. Bentar, tunggu ini, Bapak. Ya, Pak Enggar. Ngene. Operatornya di mana nih? Tadi sudah dihubungi Pak N, ada Bapak. Adik-adik ngajak lagi. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, ini masih sebentar, nunggu link YouTube akan di-share, sehingga nanti mulai awal kegiatan kita ini bisa diikuti melalui YouTube. Pak Mas, sudah siap. Oh, sudah siap. Okay. Anggar, siap ya. Gih, siap. Untuk lagunya. Okay. Bapak Ibu, walaupun ini pesertanya yang join mungkin masih sangat sedikit, tapi enggak apa-apa. Kita bisa memulai untuk nanti biar yang lain juga bisa gabung nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang walaupun sudah siang kita masih segar, masih apa namanya diberikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih diberikan semangat untuk mengikuti acara yang sangat penting. Bapak Ibu yang terhormat dan anak-anakku sekalian, kami sampaikan terima kasih yang tak terhingga sudah berkenan untuk meluangkan waktunya menghadiri undangan kami, undangan SMP 4 Surabaya. Sebuah acara tunggal nantinya, yaitu tentang peneliti kuliah. Tapi nanti Bapak Kepala Sekolah juga akan menyampaikan program-program yang lain. Marilah lebih dahulu kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan sedikit membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, disusul dengan Mars SMP Negeri 4 Surabaya. Kemudian informasi atau pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah, dan berikutnya informasi dari tim peneliti belia SMP Negeri 4 Surabaya. Kemudian ada sharing pengalaman dari siswa berprestasi bidang penelitian. Dan yang kemudian nanti ada tanya jawab dan terakhir ditutup penutup. Namun nanti setelah Mars SMP 4 ada doa. Minta tolong nanti mungkin Pak Azrin yang memimpin doa atau Pak Rendra ya. Baiklah Bapak Ibu, marilah lebih dahulu kita mengikuti menyanyikan lagu Indonesia Raya yang nanti akan dilanjutkan dengan Mars SMP Negeri 4 Surabaya. Pak Enggar, dipersilahkan. Ayat-ayat yang terang atau Al-Qur'an. Thank you.
Aku mau es krim, Bu. Masa kamu mau dibeliin? Mau di no es. Lanjut lagu Mars. Tempat apa lagi? Orang Bawis. Kok ini nih? Assalamualaikum. Salam. Mati. Suaranya kurang jelas tuh. Assalamualaikum. Bumas, waalaikumsalam. Belum dinyalakan, Bumas. Oh iya, belum dinyalakan ya Allah. Ya, ini loh, PDI sudah PDI ini. Yeah, baiklah, Bapak Ibu orang tua murid kelas 7 dan 8 yang terhormat, yang kami hormati, Bapak Kepala SMP Negeri 4 Surabaya, Bapak Ibu guru SMP Negeri 4 Surabaya, juga anak-anakku kelas 7 dan 8 yang calon-calon putus-putus. Halo. Ya. Halo. Halo. Mohon ini dimatikan dulu mic-nya yang masih nyala. Ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Bu Mas, unmute-nya dimatikan dulu Bu Mas. Sudah, bentar. Halo, ini enggak terdengar ya suara saya? Pak Enggar enggak terdengar? Terdengar enggak suara? Oh iya. Iya, sudah ini. Ini suaranya sudah baik. Anu ya, sudah jelas ya? Gini. Saya ulangi kalau begitu. Gini. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin ada sedikit ketidaknyamanan karena ini mungkin berkaitan dengan koneksi dan lain-lain.
Anu Pak Enggar, nanti ini aja di-mute aja untuk partisipannya, kecuali nanti yang memang akan berkepentingan untuk apa namanya berbicara. Saya ulangi, kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga sekali lagi kepada Bapak Ibu Wali Murid Kelas 7, Bapak Kepala SMA Negeri 4 Surabaya, Bapak Ibu Guru, anak-anakku kelas 7 dan 8, juga anakku yang yang sekarang sudah berada di SMA ya, ini tadi yang sudah kita sapa sejenak tadi Mas Jawatnya, yang mewakili dari siswa SMA 4 berprestasi yang sekarang sudah masuk di SMA menggunakan jalur prestasi pula. Baiklah Bapak Ibu yang terhormat, agar acara kita ini nanti berjalan dengan lancar dan membuahkan hasil yang baik untuk perkembangan putra-putri kita semua, marilah kita berdoa lebih dahulu. Silakan Pak Azrin mungkin bisa memimpin doanya. Pak Azrin? Pak Azrin tidak. Pak Azrin, mutnya dimatikan. Iya, Pak Azrinnya. Atau Pak Enggar aja yang mimpin ya, Pak Enggar ya? Yang mimpin doa. Enggak bisa ya. Kalau begitu, marilah kita berdoa sendiri-sendiri bersama-sama. Berdoa disilahkan. Amin, amin, ya robbal alamin. Semoga acara kita ini ke depan berjalan dengan lancar dan baik dan tentunya membuahkan hasil yang terbaik juga anak-anak untuk anak-anak kita. Sesuai dengan moto SMP Negeri 4 Surabaya, sekolahnya sang juara. Siswa kelas 7-8 adalah calon-calon juara, kalau sekarang yang belum juara. Yang sudah juara semakin semakin bertambah banyak juaranya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah Bapak-Ibu, acara berikutnya pengarahan dari Bapak Kepala SMP Negeri 4 Surabaya. Kepada Bapak Keli Sahrun Jailani, disilahkan. Monggo Bapak Keli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua yang sempat bergabung dalam Zoom atau di YouTube, Bapak Ibu guru SMP Negeri 4 dan yang saya banggakan anak sekalian kelas 7 dan kelas 8, yang juga saya banggakan alumni yang sekarang bisa bergabung pada kesempatan siang hari ini untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Alhamdulillah siang hari ini karena rahmat Allah SWT, karena izin dari Allah SWT, kita bisa mengadakan acara sosialisasi peneliti belia. Perlu diketahui oleh kita bersama bahwa pendidikan di abad sekarang ini menuntut adanya berpikir tingkat tinggi. Ya, salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk melatih anak-anak berpikir tingkat tinggi yaitu dengan mengadakan penelitian yang tentunya akan dibimbing oleh Bapak Ibu guru. Oleh karena itu, program peneliti belia yang sudah dicanangkan di SMP Negeri 4 ini, insya Allah sudah berjalan tahun ketiga ya, Bu Mas Roro ya, insya Allah ya. Jadi mudah-mudahan dengan program penelitian belia ini, peneliti belia ini, anak-anak semakin bisa berpikir kritis sehingga nanti bisa membawa kemajuan untuk bangsa kita ini. Anak-anak sekalian nanti akan bercerita dari alumni yang pernah aktif di peneliti belia ini, bagaimana bisa melanglang buana, keluar pulau, keluar kota, mungkin bahkan keluar negeri. Nah, itu nanti monggo diceritakan
bagaimana pengalaman bersaing dengan anak-anak di mancanegara. Ya, mudah-mudahan sedikit informasi yang disampaikan oleh kakakmu nanti bisa menyemangati kalian bahwa ternyata kegiatan ini sangat luar biasa manfaatnya. Oleh karena itu, kalian nggak usah takut untuk tidak bisa. Ya, sebagaimana SMP 4 sekolahnya sang juara. Aku harus bisa. Nah, aku harus bisa. Nah, dengan demikian, dengan semangat aku kudu iso, maka nanti insya Allah akan diberi kemudahan oleh Allah Taala untuk mencari jalan, mencari ilmunya bagaimana supaya bisa. Ya, jadi insya Allah anak-anak sekalian, mari kita semangat untuk mengadakan penelitian. Mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Mas Roro. Mudah-mudahan SMP 4 tahun ini bisa lebih baik daripada tahun kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Unmutnya Bu Mas. Unmut. Sudah diklik. Nah, sudah bisa. Ya, terima kasih Pak Enggar. Terima kasih Bapak Kelik yang telah memberikan semangat kepada kita semuanya. Anak-anakku, sesuai dengan anjuran Pak Kelik tadi, bahwa kita harus menanamkan pada diri kita bahwa aku bisa. Aku pasti bisa. Dan itu sudah dibuktikan oleh kakak-kakak kalian. Ya, ini sedikit Bu Mas Roro cerita sebelum nanti dilanjutkan Mas Jawatnya. Ada sebuah pengalaman di kelompok peneliti belia itu, yaitu seorang kakak kelas kalian itu sebetulnya dia tidak bisa bicara, artinya dia tidak bisa menerangkan. Dia merasa dirinya tidak mampu. Tapi kemudian setelah mereka itu ikut bergabung di, ini kan salah satu ekstrakurikuler ya, ini jadi ini kan setelah sambutan dari kepala sekolah tadi memang langsung dari tim peneliti belia yang ngisi, jadi ini langsung saya juga memberikan gambaran apa sih itu peneliti belia itu ya. Jadi saya lanjutkan dulu, tadi ada salah seorang dari kakak kelas kalian yang sekarang sudah lulus ya. Dia merasa tidak mampu, merasa tidak bisa. Tetapi kemudian dia mau bertanya, dia mau berusaha. Akhirnya bagaimana? Dia sukses. Ya. Dia bisa menjuarai, menjadi juara pertama di kota Surabaya, bahkan sudah masuk final tingkat nasional. Ya. Jadi seperti itu anak-anakku ya. Peneliti belia sesuai dengan namanya. Berarti di situ ada penelitian. Nah, namun anak-anakku, kalian jangan merasakan bahwa ini adalah sesuatu yang berat, sesuatu yang sulit. Jangan seperti itu ya. Yang penting kalian ikut dulu, kalian bergabung dulu, kemudian melaksanakan dulu. Nah, karena ternyata setelah dilaksanakan dari pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan oleh kakak-kakak kelas kalian, justru akhirnya menjadi kecanduan. Akhirnya senang meneliti terus sampai SMA. Karena nanti kegiatan ini bukan hanya berguna ketika kalian di SMP saja, tetapi nanti di SMA bahkan di perguruan tinggi akan diperlukan. Nah, di SMP 4 ada kegiatan ekstrakurikuler yang mewadahi tentang penelitian tersebut. Namanya ekstrakurikuler KIR. Karya Ilmiah Remaja yang dilaksanakan setiap hari Rabu. Jadi nanti kalian yang berminat bergabung, nanti kalian bisa mengisi formulir ekstrakurikuler KIR, memilih di situ. Dan nanti pelaksanaannya adalah setiap hari Rabu. Selama pandemi ini dilaksanakan jam 12.30 seperti tadi itu sampai jam 2. Ya, sekitar jam 2, nanti kalian bisa bergabung di sana. Nah,
Kemudian pemerintah Kota Surabaya ya, ini juga rutin setiap tahun selalu mengadakan lomba peneliti belia ya. Lomba tersebut biasanya dilaksanakan sekitar bulan September Oktober. Nah, besok hari Sabtu nanti mulai diadakan pembinaan ya. Jadi Dinas Pendidikan Kota Surabaya juga mengadakan pembinaan. Dan terutama ini dikhususkan untuk anak-anak yang kelas 7 dan 8. Ya, karena kelas 9 kan sudah mulai memikirkan untuk akhir masa belajarnya di SMP. Jadi ini lebih difokuskan pada kelas 7 dan 8. Jadi nanti anak-anakku kelas 7 dan 8 sudah mempersiapkan dirinya untuk mengikuti event tersebut. Untuk sementara ini masih perwakilan yang melakukan yang dibimbing oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Namun kalian bila berminat sekali lagi segera gabung di Ekskul Karya Ilmiah Remaja di sekolah kita, nanti akan dibimbing. Nah, mungkin Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian berpikir, "Loh, bagaimana ini masanya pandemi? Lombanya bagaimana?" Ya, ini perlu saya cerita sedikit. Kalau dulu ketika belum pandemi, lombanya dalam bentuk tentunya secara fisik ya, hadir secara fisik. Jadi ada presentasi secara fisik, ada pameran ya secara fisik. Terakhir dilaksanakan di mana itu, di daerah dekat ITS itu. Di situ di gedung, saya lupa namanya, convention hall ya, di situ ada pameran seluruh siswa SMP se-Surabaya. Kemudian di sana nanti ada jurinya yang datang dan ada sedikit ditanyakan tentang karya yang sudah diteliti dan sudah dibuatkan posternya. Nah, untuk selama pandemi yang kemarin sudah dilaksanakan, lomba ini tidak lagi secara fisik hadir, tetapi ya seperti ini, secara virtual. Jadi daring, nanti ada presentasi daring. Dan untuk yang kemarin, yang sudah dilaksanakan kemarin, itu hanya sampai anu saja, hanya sampai proposal saja, tidak sampai hasil penelitian. Namun anak-anakku dan Bapak-Ibu sekalian, kami masih belum tahu untuk yang lomba yang akan datang, ini bagaimana formatnya. Namun kita nanti akan menyiapkan anak-anak kita supaya siap untuk bersaing dalam hal, dalam bentuk apapun. Artinya fisik ataupun secara daring nanti akan kami bantu siapkan. Dan perlu Bapak-Ibu ketahui dan anak-anakku terutama yang kelas 7 yang masih belum tahu, SMP 4 ini sudah bekerja sama dengan Universitas Widya Kartika. Ya, Universitas Widya Kartika yang membimbing di bidang yang ada hubungannya dengan apa namanya, teknologi informatika ya. Jadi di situ ini beberapa karya yang kemarin sudah sempat menang dari SMP 4. Saya sebut saja dulu yang pertama ini yang dari Mas Jawad, karena sekarang Mas Jawadnya hadir. Ini membuat terompah apa Mas Jawad? Itu terompah yang di situ untuk orang buta ya, nanti bisa diceritakan bagaimana ya. Jadi ada sensornya ya. Ini Mas Jawa juga sudah sempat ikut lomba internasional juga, nanti bisa sharing. Kemudian ada juga kemarin dari kakak-kakak kelas kalian yang sudah sampai ke Korea ya, bersaing di Korea namun masih belum beruntung ya, tapi itu semua juga merupakan pembelajaran buat kita semuanya. Membuat ini sebuah alat untuk mendeteksi korban dari kapal laut yang tenggelam. Jadi di situ menampilkan koordinatnya sehingga bisa dideteksi di mana keberadaan korban tersebut, sehingga tidak sampai mengalami sesuatu yang fatal. Itu yang sudah dilakukan. Dan masih banyak beberapa karya yang sangat bagus dari siswa-siswa SMP 4
Surabaya sebagai sang juara dan sudah mempersembahkan medali-medalinya kepada sekolah kita. Nah, sekarang giliran kalian kelas 7 dan 8 untuk menjadi sang juara kami. Oleh sebab itu nanti silakan nanti berdiskusi dengan orang tuanya anak-anakku ya untuk bagaimana bisa bergabung di ekstrakurikuler peneliti belia atau karya ilmiah remaja. Dan nanti yang membimbing karya ilmiah remaja ini yang membimbing adalah satu Bu Mas Roro ya, ini mungkin anak-anakku kelas 7 masih belum kenal. Nama saya Ibu Mas Roro Suhartini dan saya pengajar IPA di SMP 4. Selain itu juga pembina peneliti belia. Berikutnya ada lagi Bu Inma, nanti saya persilakan untuk memperkenalkan dirinya. Kemudian ada Pak Rendra, ada Pak Enggar, dan ada Bu Sofi. Dan juga mungkin ada juga guru-guru yang lain yang bidangnya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ya. Anak-anakku, Bu Mas Roro perkenalkan dulu ya. Ini dan Bapak Ibu wali-wali murid, kami perkenalkan dulu tim kami dari peneliti belia. Yang pertama Bu Inma, silakan memperkenalkan dirinya Bu Inma dan membina kelas berapa sesuai dengan tadi yang sudah dibagi pembagian tugasnya. Pak Enggar, tolong Bu Inma di unmute. Sudah Bu Inma, silakan. Bu Inma, monggo. Terima kasih Bu Mas Roro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inma Yunita Setiorini. Saya mengajar IPA di peneliti belia. Saya membimbing kelas 7A, 7B, 7C, dan 8A, dan 8B. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Inma. Tim peneliti belia berikutnya yang juga cantik-cantik dan sebentar lagi apa? Monggo Bu Sofi memperkenalkan dirinya. Sebentar lagi apa Bu Sofi? Boleh cerita. Ya, monggo silakan Bu Sofi. Ya, terima kasih Bu Mas Roro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bu Sofi. Saya wali kelas 7E. Saya pembina pembina KIR kelas untuk kelas 7D, 7E, 8I, dan 8C. Begitu. Ya. Jadi untuk siswa kelas 7D, 7E, 8I, dan 8C nanti bisa menghubungi saya untuk bimbingan. Apabila ada yang ingin dikonsultasikan untuk mendaftarkan bimbingan. Terima kasih. Terima kasih Bu Sofi yang cantik. Berikutnya anak-anakku dan Bapak Ibu wali murid kelas 7-8, kami perkenalkan, kalau tadi yang cantik sekarang yang ganteng. Yang ganteng pertama Pak Rendra, monggo silakan diperkenalkan dirinya Pak Rendra. Pak Rendra enggak ada Bu. Oh, belum hadir Pak Rendra ya. Kalau begitu Pak Enggar, silakan memperkenalkan dirinya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pak Enggar Kurniawan. Saya di sini sebagai juga wali kelas 8E. Saya nantinya akan membimbing para siswa yang ingin ikut peneliti belia, yang ingin membentuk kelompok. Saya akan membimbing kelas 8E, 8F, 8G, dan 8H. Jadi anak-anak di antara kelas tersebut silakan untuk menghubungi saya. Saya dengan senang hati membimbing kalian. Semoga nanti kalian bisa mengantarkan kalian lebih sukses lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Enggar. Demikian tadi perkenalannya. Mungkin dari tim peneliti belia ada yang informasi yang mungkin terlewat
yang sudah saya sampaikan tadi, monggo barangkali ada. Ada Bu Inma. Inma. Iya. Ada yang perlu disampaikan? Bu Inma. Materinya yang dikirim tadi, Bu. Oh iya, materi ya. Yang belum dijelaskan materinya ya. Materi untuk peneliti belia ini mencakup satu IPS ya. IPS ini sekarang sudah ada, kalau tahun-tahun lalu masih belum ada. Bidang IPS, kemudian bisa juga bidang misalkan psikologi, kemudian matematika, kemudian bidang ekologi. Di PowerPoint ada, Bu. Saya ada filenya di PowerPoint ini. Ada ya? Ya, oh gitu, silakan di-share aja kalau begitu Pak Enggar. Kalau ada, silakan. Iya, ini. Ya, silakan Pak Enggar, dilanjut. Ya, ini materinya. Ya, ini anak-anakku materinya. Atau Pak Enggar menjelaskan aja, silakan Pak Enggar. Pak Enggar nyambung menjelaskan. Ini yang membuat materinya Bu Inma, jadi saya kira Bu Inma lebih menguasai itu. Oh ya, Bu Inma, silakan dilanjut Bu Inma, silakan. Silakan. Monggo Bu Inma. Ya, terima kasih Bu Mas Roro. Jadi ya, di peneliti belia ini ada beberapa bidang. Yang pertama ada matematika, kemudian ada fisika, lalu komputer, lingkungan, ilmu hayati, geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi, dan psikologi. Nah, dari beberapa bidang ini saya ada beberapa contoh penelitian yang sudah memenangkan di peneliti belia di slide selanjutnya. Silakan dilanjut, Bu Inma. Nah, ini adalah beberapa judul penelitian dan bidangnya. Yang pertama ada Air Pollution Reducer Device, ini di bidang fisika. Nah, judul-judul yang saya tampilkan di sini ini sudah merupakan judul yang sudah dimenangkan oleh beberapa tim di lomba peneliti belia. Bisa dilihat di sini ada bidang komputer itu PowerPoint ajaib sebagai produsen game. Kemudian ada bidang ekologi atau ilmu hayati tentang seledri yang bisa digunakan sebagai pengusir nyamuk yang hebat. Lalu berikutnya ada pengaruh teh hijau sebagai penambah daya ingat. Ini diuji cobakan pada mencit. Lalu selanjutnya ada cairan antiseptik dari kecombrang. Kalau biasanya cairan antiseptik kan dibuat dari daun sirih. Nah, ini ada yang membuat dari bunga kecombrang. Kemudian ada komputer science. Komputer science ini membuat aplikasi yang digunakan untuk remaja dalam menggunakan sosial media dan smartphone secara bijak. Lalu di bidang environmental science ada pemanfaatan sabut kelapa dalam pembuatan bahan dasar sebagai tinta. Biasanya kalau tinta kan menggunakan arang atau yang lain. Ada beberapa contoh judul penelitian lagi di slide berikutnya. Pak Enggar, slide berikutnya. Nah, ini di bidang ekonomi, sejarah, biografi, dan psikologi. Ada penelitian untuk melihat perbedaan antara pasar tradisional dan mal. Jadi karena sudah banyak mal, maka pasar tradisional itu terlupakan. Jadi ini bisa jadi penelitian juga untuk anak-anak. Lalu ada bidang geografi tentang analisis hidrologi di air untuk penanganan bencana, untuk penanganan mitigasi bencana. Lalu untuk sejarah, misalkan mengambil tema tentang tentang peranakan di Kota Tangerang. Jadi ini tentang sejarah Bontek Bio, Candi Bontek Bio di era kolonial. Lalu bisa juga mengambil contoh seperti sejarah Dayak, ritual tradisional dari suku Dayak. Lalu untuk psikologi, misalkan mengambil penelitian tentang pengaruh global warming terhadap perilaku sosial.
kalau sosiologi misalkan bisa mengambil judul penelitian tentang pengaruh atau faktor-faktor tentang parenting terhadap pemilihan karir pada siswa sekolah. Kemudian yang sosiologi juga bisa menggunakan tema, misalkan membuat glowing wayang. Biasanya kalau wayang-wayang tradisional kan seperti yang sudah kita ketahui, tapi ini ada inovasi baru, wayang glowing wayang. Jadi mungkin wayangnya bisa menyala di dalam gelap, seperti itu. Kemudian yang terakhir tentang psikologi ini bisa mengambil tema tentang bagaimana melatih kemampuan berpikir kritis, seperti itu. Nah, untuk tahapan-tahapan penelitian yang bisa kita lakukan, yang pertama yaitu adalah menemukan ide atau topik atau gagasan terlebih dahulu. Jadi, untuk menemukan ide terlebih dahulu, ingin membuat penelitian tentang apa, kemudian setelah menemukan ide tersebut akan dikonversi menjadi pertanyaan penelitian. Setelah itu, mengumpulkan data-data pendukung yang bisa digunakan untuk menjawab tentang pertanyaan penelitian. Selanjutnya, memilih metodologi penelitian yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Lalu yang terakhir adalah menulis hasil penelitian. Nah, untuk mencari ide atau topik ini, apa saja yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah banyak-banyak membaca buku, kemudian jurnal ilmiah, ataupun situs dari website. Nah, selain membaca buku, membaca jurnal, kita juga bisa menemukan ide dari lapangan, dari lingkungan sekitar. Ide ini bisa berasal dari masalah keseharian, bisa berasal dari keadaan umum yang perlu diteliti, kemudian fenomena-fenomena yang memerlukan penjelasan lebih lanjut, dan yang terakhir adalah apakah ada pelayanan dari pelayanan-pelayanan publik yang perlu dievaluasi, seperti itu. Selanjutnya, nah ini adalah contoh penelitian dari mulai bagaimana menemukan ide sampai dengan melakukan penelitian. Misalkan di sini adalah kita mengambil ide tentang alkoholisme. Jadi alkoholisme ini kira-kira ada tentang apa saja? Misalkan yang pertama ada profil, bagaimana profil alkoholik, kemudian yang kedua apakah penyebab dari alkoholisme, yang ketiga adalah bagaimana proses menjadi alkoholik, yang keempat pengaruh terhadap keluarga seperti apa, kemudian bisa juga pendapat masyarakat terhadap alkoholisme, yang keenam adalah manfaat. Jadi dari beberapa topik itu bisa kita pilih salah satu, misalkan pengaruh alkoholisme terhadap keluarga. Nah, pengaruh alkoholisme terhadap keluarga ini sudah menjadi judul. Nah, dari ide atau topik atau judul dikonversi menjadi pertanyaan penelitian. Misalkan, bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan anak-anak atau bagaimana pengaruhnya terhadap keuangan keluarga. Dari pertanyaan penelitian bisa dilanjutkan atau dikembangkan ke tujuan. Jadi tujuan dari penelitian ini apa? Misalkan untuk melihat atau mengetahui bagaimana pengaruh terhadap kehidupan anak-anak. Lalu selanjutnya, kemudian diuji kira-kira faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku ini. Bisa dari pekerjaan ataupun bisa dari kemampuan diri, seperti itu. Ya, demikian informasi dari saya, Mas Roro. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Inma yang sudah melengkapi informasi dari saya. Mungkin ada lagi informasi tambahan dari Pak Enggar atau Bu Sofi yang mau disampaikan? Ada video inspirasi dari Bu Sofi yang ingin ditampilkan. Iya, silakan. Makasih.
anak-anakku, kita simak nanti ya video yang akan. Video yang akan ditampilkan oleh Bu Sofi, nanti kita simak. Semoga ini dapat menginspirasi kita semuanya. Sofi, dilanjut Bu Sofi. Monggo Bu Sofi. Terima kasih tadi. Tadi adalah sebagian dari motivasi saja Bu untuk siswa-siswi Spenflora, yeah, khususnya Spenflora supaya lebih termotivasi. Iya. Yeah. Ada penjelasan lebih lanjut Bu Sofi? Bu Sofi. Hilang? Hilang tanpa jejak ya, Bu Sofinya. Kemana? Ya, baiklah Bapak-Ibu sekalian dan anak-anakku, calon-calon juara, ya, ada dua yang sudah ditampilkan tadi dari Bu Inma dan Bu Sofi. Ya. Jadi di situ kalian jangan, waduh kok ribet? Oh jangan, tadi kan sudah dibilang Bu Sofi. Kita mulai saja. Ayo. Kita berimajinasi, berimajinasilah setinggi langit. Enggak apa-apa, nanti kita cari bagaimana caranya meraih imajinasi itu. Bagaimana caranya mewujudkan mimpi itu. Ayo kita bareng-bareng mimpi.
Mari kita bareng-bareng bermimpi setinggi langit, sebanyak-banyaknya, sebagus-bagusnya. Untuk kemudian nanti mari kita bersama-sama mencari bagaimana mewujudkan mimpi tersebut. Nah, kalian memang harus selalu punya mimpi. Kok mandek-mandek ya? Halo? Le? Kok berhenti, Le? Ya, itu tadi berhenti sebentar ya. Ya, baiklah. Jaringannya mungkin, Bu. Iya, jaringannya mungkin. Monggo mungkin Pak Enggar. Tidak ada, Bu, ya. Tidak ada, ya. Wah, ini jaringan saya ini rupanya ini yang anu agak ini. Waduh. Baiklah, kita lanjut dengan acara berikutnya, yaitu sharing pengalaman dari anak kita tercinta yang sekarang sudah gede ya, karena sudah masuk SMA, SMA 6 lagi. Ayo sekarang dipersilakan Mas Jawad untuk membagi pengalamannya pada adik-adiknya. Silakan di-unmute, Jawad. Selamat siang, terima kasih buat atas undangannya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Beli, yang terhormat Pak Enggar, Bu Irma, dan Bu Sofi, terima kasih. Ya, kalau misalnya kita itu punya impian, memang benar kata Bu Mas Roro dan kata Bu Sofi itu harus diraih dengan tingginya. Kalau bisa yang tinggi sekalian nggak apa-apa. Out of the box ya, nggak apa-apa ya Mas Yod ya, out of the box. Nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian ingin yang lebih tinggi lagi, ya terdara aja, nggak apa-apa. Selama itu masih bermimpi dan ingin kalian wujudkan. Iya, saya dari peneliti belia SMP Negeri 4 dan dengan teman-teman yang lainnya, ini juga sama-sama bermimpi. Gimana caranya agar kita bisa keluar kota, tapi kita keluar kota bermanfaat. Itu kita ikut lomba saja. Dan alhamdulillah kemarin keluar pulau Bali dengan Bumas Roro dan lain-lainnya itu mendapatkan juara 3. Itu pengalaman yang sangat berkesan. Mulai berangkat, ada kendala, dan lain-lainnya itu sangat berkesan bagi kita semua. Dan ingin lombanya lagi. Internasional ya? Iya, internasional. Iya, kita semua emang harus belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu penting. Ya. Di sini bahasa Jawa, Inggris itu ceritakan mulai awal. Mulai awal saya mengikuti peneliti beliau itu karena saya diajak salah satu teman. Itu mengajak saya menjadi ikut peneliti dan dia ternyata keluar. Saya dimasukin. Jadi saya lanjutkan, saya mencari teman, dan akhirnya bertemu dengan salah satu teman saya, mulai dari kelas 7 hingga kelas 8, yaitu Mas Dandi yang sekarang sama-sama di SMA 6 sama dengan saya. Di situ kami memulai penelitian dengan judul Kacamata untuk Membantu Orang Buta. Di situ saya ingin berbicara seperti kayak Google Glass gitu, tapi ternyata saya bertemu dengan Pak Agus. Pak Agus bilang itu sangat tidak bermanfaat dan merugikan. Ya udah, kita dikasih saran oleh Pak Agus yaitu membuat sepatu untuk orang buta. Itu dan itu akan dan itu terus berlanjut hingga lomba Surabaya berlangsung. Di situ kita saya dengan Dandi sangat grogi sekali baru pertama kali lomba dan yang lainnya juga. Di situ kita punya dengan satu tema yang sama tapi berbeda produk yaitu selendang yang ada di sini. Alhamdulillah saya bisa mendapatkan finalis di situ. Dan setelah lomba itu saya juga meneruskan berpresentasi. Setelah pulang dari situ saya langsung berangkat ke Pak Agus berpresentasi hingga jam 10 malam. Setelah itu jam 10 malam telah tiba, kita pulang, dilanjutkan lagi sampai 12:30. Setelah selesai, besoknya kita berpresentasi. Dan pas pada waktu presentasi itu sangat bagus sekali semua musuh-musuh yang lainnya dan kita tidak mengira kita akan mendapatkan juara. Jadi kalau misalkan kemarin kita nggak juara mungkin itu ada dua putus asa dari yang lainnya. Tapi kita tidak putus asa meskipun dapat mendapatkan special award di situ saya terus
berjuang untuk mendapatkan yang lebih baik. Alhamdulillah saya kemarin ke Jakarta dengan kakak kelas saya dan dengan Dandi juga saya mendapatkan final, tapi saya diundang ke luar negeri, tapi saya tidak ikut. Dan saya diganti dengan berangkat ke Bali yang dengan mendapatkan juara 3. Jadi kalau bisa yang sampai luar negeri aku sangat apresiasi sekali. Aku sangat bangga dengan adik kelas saya yang bisa sampai ke luar negeri. Aku ingin ke luar negeri. Terus aku juga telah mencapai satu impian saya, yaitu dari kecil aku ingin naik pesawat dan akhirnya aku setuju itu dengan gratis. Saya bisa naik pesawat ke Jakarta, alhamdulillah kali. Itu sebuah tujuan dan mimpi yang terwujud salah satunya itu. Iya. Terus ceritakan itu kok bisa jalur prestasi melalui penelitian bagaimana? Saya bisa jalur prestasi penelitian. Awalnya saya sama teman-teman tidak yakin bagaimana saya bisa masuk ini. Sedangkan ada teman-teman yang lainnya dari sekolah lain itu yang lebih bagus dari saya. Tapi akhirnya atas dukungan teman-teman dan doa para gurunya, terima kasih, itu akhirnya saya memberanikan diri untuk daftar di SMA Negeri 6. Awalnya saya ingin daftar SMA Negeri 5, tapi ragu, ya udah saya daftar SMA Negeri 6, dan alhamdulillah saya diterima di situ. Dan teman-teman semua sangat senang, tapi ada teman saya, teman-teman yang lainnya nggak ada yang masuk. Ya. Jadi dengan mengikuti ini peneliti belia, apa kira-kira yang bisa dipetik? Dengan mengikuti peneliti belia ini saya dapat banyak teman saya dapat banyak teman. Terus banyak saya teman. Bisa bersharing-sharing dengan teman yang lainnya. Terus jadi berani terus presentasi. Berani berekspresi, berani presentasi teman juri yang awalnya ragu ngomong teman juri. Gak mau, gak bisa ngomong, terus akhirnya berani berekspresi, terus bisa belajar bahasa Inggris yang lebih dalam, sharing dengan orang lain, tahu luar itu, tahu jurinya, modelnya gimana, semua itu dari situ. Iya. Jadi tahu banyak, masuk kirim, saya sangat senang. Iya. Dan itu kalau dilanjutkan bisa ke luar negeri tanpa anu lo ya, tanpa biaya lo ya, bahkan dapat sanu ya. Iya. Hanya saja kemarin mungkin belum berhasil ya. Iya. Iya, nanti bisa dilanjutkan nak ya. Belum rezekinya ya. Mungkin adik-adikmu juga begitu, nanti kelas 7 dan 8 insyaallah bisa ke luar negeri tanpa mengeluarkan biaya, bahkan dapat sangu. Dapat juara, dapat tiket ke sekolah lebih lanjut. Ya, ini ada lagi yang perlu mau disampaikan, Mas Jawat? Apalagi? Sudah Bu, cukup. Kiranya cukup. Iya. Ya, jadi di situ ya Nak ya. Jangan takut bermimpi. Seperti Mas Jawab tadi, dia tidak mengira ternyata bisa dapat juara, bahkan bisa dapat tiket masuk ke SMA negeri, ya. Jadi tanpa seleksi ya. Kamu kemarin masuk SMA 6 kan tanpa seleksi, hanya tinggal memang ya, karena jalur prestasi ya. Tinggal nunggu itu aja. Nah, kenapa bisa seperti itu? Yaitu tadi melalui peneliti belia. Di peneliti belia itu tidak hanya peneliti belia yang CYS yang sekarang digagas oleh pemerintah Kota Surabaya ya Nak ya. Kalau kalian nanti ikut kan ada lagi ya, ada LIPI, ada apa yang sudah diikuti kemarin Mas Jawat? Ada LIPI, ada ISI, terus ada CYS. Dan lombanya masih banyak lagi yang belum, ada ISPO, terus ada OPTI. Iya, banyak sekali. Banyak sekali lombanya. Jadi dari satu topik bisa diikutkan beberapa lomba. Ya. Itu ya. Akhirnya sekarang Mas Jawat jadi jadi ulet ya, jadi mempunyai semangat juang, mau berkompetisi dan lagi akhirnya mau tidak mau harus belajar bahasa Inggris. Akhirnya jadi pintar bahasa Inggris ya sekarang ya. Alhamdulillah. Selain itu, selain itu juga akhirnya jadi bisa nulis. Ya, bisa nulis. Yang kemarin-kemarinnya enggak bisa nulis, sekarang sudah bisa nulis, bisa presentasi. Dan semua pengetahuan ini, seperti yang Bu Masalah tadi sudah sampaikan, ya anak-anakku, ini akan bisa kalian gunakan
sampai nanti perguruan tinggi. Ya, jadi ini akan digunakan secara long term ya, jadi dalam waktu yang lama. Ini kok gangguan? Ya. Baiklah. Nah, ini baterai saya ternyata sudah low bat. Acara berikutnya yaitu tanya jawab. Ya, silakan Bapak Ibu wali murid kelas 78 atau anak-anakku yang mau bertanya, dipersilakan. Silakan. Mohon maaf, untuk tanya jawab bisa ditulis di chat, nanti akan dibacakan oleh Bu Mas Roro. Pak Enggar yang baca juga. Oh iya. Ya, silakan anak-anakku yang akan bertanya bisa ditulis di kolom chat. Atau kalau yang mau langsung juga boleh, dipersilakan. Ayo, dipersilakan anak-anakku 78 atau Bapak Ibu wali murid. Monggo, Bapak Ibu wali murid kelas 78 atau anak-anakku, dipersilakan yang akan bertanya. Mungkin bertanya tentang pembimbingannya atau bertanya tentang lomba-lombanya, dipersilakan. Belum ada yang bertanya. Pak Enggar, belum ada yang bertanya ya? Belum, Bu. Bagaimana anak-anakku? Mungkin ya malu-malu bertanya atau bingung bertanya gitu. Sudah ini. Yang sesuai dengan kelas masing-masing. Bila ingin bertanya silakan untuk japri kepada guru pembimbing masing-masing, itu tidak apa-apa. Ya. Barangkali ini masih belum terpikirkan untuk bertanya anak-anakku, enggak apa-apa. Tadi kan di kolom chat sudah dituliskan siap pembimbing dari kelas masing-masing, selain tadi juga waktu perkenalan juga sudah disebutkan dan dijelaskan pembimbingnya. Nanti dipersilakan untuk apa namanya, kalau mau konsultasi lebih lanjut atau mau bertanya-tanya, dipersilakan ya, nanti bisa japri ke Bu Inma, ke Pak Enggar, Pak Rendra, Bu Mas Roro, atau Bu Sofi, atau wali kelas kalian. Boleh, silakan bertanya. Ya. Nanti SLM4 juga akan bekerja sama dengan ini, dengan selain Widya Kartika, juga kami akan berusaha untuk bekerja sama dengan UNER dan perguruan-perguruan tinggi yang lain. Sama itu juga sudah bekerja sama dengan Universitas Runojoyo Madura. Ya, ini yang perlu anak-anakku dan Bapak-Ibu wali murid yang perlu mengetahui bahwa kerja sama SMP4 ini juga sudah dengan perguruan tinggi. Dan salah satu karya dari perguruan tinggi dalam bentuk bakti sosialnya itu ada di SMP4, yaitu Smart Garden, ya, di belakang, di dekat musola SMP4, di situ ada Smart Garden yang merupakan karya bakti sosial dari Universitas Widya Kartika. Baiklah, Bapak Ibu, mungkin Bapak Kle ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup. Bapak Kle? Cukup. Mungkin Bapak, ya. Barangkali ada yang akan disampaikan. Saya kira cukup dan mudah-mudahan nanti anak-anak setelah apa namanya acara ini bisa punya semangat dan berduyun-duyun untuk ikut kegiatan peneliti belia. Terima kasih, Bu. Ini saya ingatkan untuk anak-anakku yang tadi sudah didaftarkan, nggak tahu ini mungkin saya harap juga hadir di acara ini. Anak-anak kelas 7 dan 8 tadi sudah beberapa orang yang didaftarkan untuk mengikuti
pembimbingan dari Dinas Pendidikan yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu. Nanti linknya akan menyusul dibagikan. Mungkin ada tambahan dari pembina tim peneliti belia? Monggo, kalau masih ada yang akan disampaikan lagi. Ya, Bu Sofi. Bu Sofi? Akan diunggut. Terima kasih Bu Mas Roro dan Pak Enggar. Dan mohon maaf sebelumnya Bu, untuk kelas 7 dan kelas 8 mungkin diwajibkan untuk membuat penelitian atau membuat kelompok, satu kelompok, dua siswa untuk membuat satu penelitian seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi, oh iya, betul. Karena memang program wajib dari SMP Negeri 4 supaya bisa memilah apa berbagai penelitian yang ada. Terima kasih. Ya. Ya, anak-anakku kelas 7 dan 8, kalau kelas 7 mungkin baru tahu ya. Kelas 8 kan sudah tahu seperti tahun kemarin, kalian segera membentuk kelompok kembali untuk melakukan penelitian kalian. Untuk yang anak yang sudah mengikuti ini, ekskulkir, dilanjut saja sudah, walaupun kalian bukan satu kelas, tidak apa-apa. Ya. Yang lainnya juga demikian, boleh. Misalnya tidak satu kelas, tapi membentuk satu kelompok, boleh, dipersilakan. Tapi nanti lapor ya, lapor pada guru pembimbing yang bersangkutan. Ya. Untuk anak-anakku kelas 7, sekarang sudah mulai membuat kelompok. Satu kelompok, dua orang. Dan silakan mencari-cari topiknya. Seperti tadi yang di-share oleh Bu Sofi ya, maupun Bu Inma, cari ide. Cari idenya dari mana? Dari tadi sudah ya, dari lingkungan, dari mungkin baca, bisa ketika kalian lihat televisi, lihat ketika ada orang bercerita, di jalan ketika kalian pergi ke pasar misalnya dengan mama. Nah, itu ada sesuatu yang menurut kalian semestinya ini adalah begini. Namun ternyata kok begitu ya? Nah, itu adalah sudah masalah. Ya. Dan masalah itu bisa ditindaklanjuti sehingga akan menjadi ide. Ada masalah langsung saja kalau kalian anu cerita aja sama mama papa ya. Kok seperti ini ya Maya? Kok Pak kok ada seperti ini? Bagaimana kira-kira apakah ini bisa dijadikan ide? Ngomong dulu sama mama papa. Setelah itu kalian boleh menghubungi guru-guru pembimbing tim peneliti belia. Saya kira itu. Bu Inma, ada yang perlu disampaikan lagi? Bu Inma? Ada? Oh cukup ya. Pak Enggar, ada yang mau disampaikan lagi? Tidak, Bu. Enggak, ya. Baiklah, Bapak Ibu Wali Murid kelas 78 yang terhormat dan anak-anakku sekalian, sang calon juara dan yang sudah juara, semoga menjadi juara kembali. Alhamdulillah kita sudah mengikuti acara ini dengan lancar dari awal sampai akhir. Sekali lagi semoga ini semua menjadi inspirasi dan menjadi motivasi kalian. Ayo kita keluar negeri tanpa biaya tapi dapat sangu. Semoga itu bisa kalian lakukan ya. Mas Yolat juga demikian. Terus lakukan ya, penelitiannya tetap dilanjutkan di SMA. Ini kemarin ada satu orang lagi juga Mas Alfonsus itu ketika dia sudah merasakan nikmatnya meneliti di SMP, sekarang di SMA dia juga akhirnya menggandeng juga kerjasama dengan Universitas Sudia Kartika untuk membuat ekskulkir di sekolah tersebut yang dulunya masih belum ada. Anu loh, kalau kalian sudah ikut, sudah pernah meneliti, akhirnya kecanduan. Oh ternyata meneliti itu enak loh. Asik ya, meneliti asik. Ya, demikian ya anak-anakku. Baiklah Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, karena ini sudah cukup, saya kira sudah cukup. Marilah kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Semoga SMP 4 semakin berprestasi dan juara-juaranya semakin berkembang, semakin bersinar SMP Negeri 4 Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang mungkin masih mau diskusi, monggo dipersilakan diskusi dengan teman-temannya. Yeah. Yang mau live, monggo silakan live. Dan selaku pembawa acara, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya, barangkali ada tutur kata yang kurang berkenan.
tim peneliti belia juga demikian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, barangkali ada info yang masih kurang. Sampai jumpa di lomba-lomba yang berprestasi dan tunjukkan bahwa kalian memang benar-benar sang juara. SMP 4, sang juara. Sampai jumpa. Sampai jumpa semuanya. Saya izin untuk akhiri meeting, Ge. Monggo, Pak Enggar.